5, 2, 4. Ke depan sana je. 5, 2, 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kuliah kita ni agak ad hoc juga ada kan. Asalnya 28 tapi sebab ada sambutan tukar 14. Jadi mungkin kawan-kawan kita tak sempat nak mengadjust masa. Okey, tapi tak apa. Yang tak sempat datang diikuti online. Pagi ini kita bincangkan hal keadaan keluarga kita, terutama anak-anak, atas perkembangan kebelakangan. Rupa-rupanya terlalu ramai budak-budak muda kita yang dah membenci agama Islam. Terlalu ramai. Bukannya ramai. Di kalangan anak-anak muda Melayu yang telah membenci agama Islam. Puan tak ikuti perkembangan kebelakangan ni. Viral-viral anak-anak muda kita menghina agama. Itu yang diviralkan, yang di YouTube kan, yang dalam diri dia membenci tapi tak bersuara tu. Na'udzubillah lah. Dan anak yang melakukan tu anak-anak, dia bukannya orang tua tu. Dan anak-anak ni mesti ada ibu bapanya. Yang saya risau, takut ibu bapanya ada di masjid di surau tetapi anaknya membenci agama. Jadi pagi ni kita tengok surah At-Tur. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dah jumpa dah. Tengok ayat yang ke-17. Belum jumpa lagi lah tu. 5, 2, 4 muka surat. Tengok ayat yang ke-17. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum. Wawakahum rabbuhum azabal jahim. Sambung. Lagi. Lagi. Alhaqona bihim dhurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im
bima kasabarahin. Lagi wa amdadnahum mimma yashtahun. Lagi yatanaza'una fiha ka'salalawum ta'thin. Lagi wa yatufu alaihim lu'lu'um maknun. Lagi yatasa'alun. Lagi last kali jom tengok mana pula apa ayat ni bicara inna sesungguhnya al-muttaqina orang yang bertakwa ramai. Al-muttaqin tu ramai bukannya seorang. Di akhirat nanti ini antara masalah kita sekarang ialah budak-budak muda kita, termasuk budak-budak muda umur 70 ni kadang-kadang dia tak ingat tak ingat hal akhirat. Itu masalah paling besar. Sebab hidup dia daripada umur setahun 8 bulan dengan gadget, dengan panggung wayang. Bila Mak Kilau menderu pergi menyaksikan, Al-Quran tak pernah disentuh. Sampai ketuanya, satu ahad dipenuh naik basikal beramai-ramai, dipenuh pergi memancing beramai-ramai, tidak diingatkan tentang akhirat. Jadi hal ini, ayat ini sebut, tidak ada dalam kamus hidup bangsa kita sekarang. Itu masalah paling besar. Ini bukan masalah dia memberontak pada agama, tak. Kerana asuhan, itu masalah. Sebab Al-Quran menekankan 2/3 Al-Quran ini membicarakan tentang hal ehwal akhirat. 1/3 je tentang hal dunia. Tapi orang banyak gantung di rumah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gantung kat rumah masing-masing. Dia tak fokus kepada wa may yattaqillah tu, dia fokus kepada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki, dia nak rezeki. Ramai ustaz-ustazah, mari jangan tinggalkan solat duha, di ceramah ni, supaya Allah murahkan rezeki. Jadi diorientasikan bangsa kita ni kepada dunia, bukan kepada akhirat. Ini masalah paling besar. Sedangkan Quran mengingat kita innal muttaqina fi jannatin. Allah bawa siap-siap kita ini ke akhirat. Orang yang bertakwa akan berada di dalam apa di akhirat nanti? Jannatin, taman-taman syurga. Sebab orang Arab dulu kalau dia bangsawan, dia duduk dalam singgasana yang ada taman-taman. Tengok kalau apa-apa ke dana, dia duduk ke rumah kotak buat dengan tanah. Kalau miskin, dia duduk singgasana yang ada taman-taman. Cerita Melayu lama pun sama juga, anak raja main buai di taman-taman, ada kolam, ada tu. Atau jannat, taman-taman dalam syurga. Wa na'im, dan juga nikmat-nikmat, nikmat-nikmat yang banyak dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita ke akhirat. Sedangkan ahli agama kita bawa orang surau masjid ke dunia. Amalkan zikir ini murah rezeki. Amalkan zikir ini murah rezeki. Amalkan zikir ini murah rezeki. Kemana bawanya?
Maka kaya lah orang Melayu, tapi dia membenci agama sekarang. Maka luluslah dia. Jangan lakukan maksiat, nanti Allah marah, nanti kamu gagal dalam peperiksaan. Jadi dia bawa ke dunia. Maka lulus periksa budak ni, tapi dia, akhir sekali dia membenci agama. Rajin baca Al-Waqi'ah, murah rezeki. Rajin baca, semua dihalakan ke dunia. Itu yang saya risau lah. Baik. Jadi orang yang bertakwa nanti di akhirat dia ada dalam taman-taman syurga dan juga nikmat-nikmat. Fakihina, mereka bergembira bima, dengan apa-apa atahum yang memberi mereka rabbuhum oleh Tuhan mereka. Banyaklah kurniaan Allah SWT dalam syurga itu nanti. Wawakahum, dan memelihara mereka rabbuhum Tuhan mereka azab al-jahim, daripada azab neraka jahannam. Ini orang dah tak takut neraka dah sekarang. Neraka-neraka ni macam tak ada pula sekarang. Kan, ahli-ahli agamanya bertelagah sama sini, memfitnah sana, fitnah sini, perang sana, perang sini, musuh sana, kapi sini. Seolah-olah neraka ni tak ada. Semua nak tunjuk hero ke agama. Itu kalau ahli agama. Yang ahli yang tak ada pengetahuan agama ni tambah lagi. Jadi mereka bergembira dan selamat daripada neraka. Lagi apa tadi ayat, sambungan ayatnya, fakulu kulu washrabu, makan dan minumlah kamu ni dalam syurga ni, hani'ah, sepuas-puas senikmat-nikmatnya. Dia orang miskin, dia nak makan sedap-sedap kat dunia tapi tak dapat. Orang yang ada duit sikit tak banyak, anak dia nak makan durian banyak tapi tak dapat sebab mak dia tak cukup duit nak bagi banyak-banyak. Anak dia nak masuk KFC, masuk macam-macam makanan sedap-sedap, tak dapat. Tapi dalam syurga dia dapat lah. Hani'ah, dia makan sepuas-puas senikmat-nikmatnya. Yang tu satu. Yang poin kita nak ambil pagi ni, nak catat ni supaya jangan tinggal, jangan lupa. Mengapa dia dapat makan dan minum? Apa sebab? Bima kuntum ta'malun. Bi tu maknanya sebab. Dengan maksudnya sebab, kerana. Ma tu apa-apa, kuntum, yang kuntum ni dalam bahasa Arab fi'il madhi, dulu kat dunia kamu, macam tu. Dulu di dunia kamu, ta'malun tu fi'il mudhari' pula. Dia bukan kama bima kuntum fa'altum, bahasa Arab tak. Allah kata kuntum ta'malun, maksudnya apa yang kat dunia dulu yang kamu banyak lakukan secara berterusan. Ini yang kita risau. Daripada umur dia 18 tahun membenci agama, nanti sampai ke berapa umur dia membenci agama? Dua hari nak mati baru dia ingat seorang macam Yasin untuk dia. Jadi masalah. Jadi kita ambil ta'malun dari amal. Amal yang berpanjangan. Itu maksudnya ta'malun. Amal yang berpanjangan dilakukan. Mana lebih lama, maksiat ke taat? Cepat makcik jawab. Dan sedangnya umur sayup-sayup, kata orang Kedah makcik. Dah sayup-sayup baru sedar. Nuntut ilmu pun malas pula, dengan ceramah lawak jenaka rajin. Suruh nuntut ilmu yang serius, yang fardu ain, semua cabut lagi. Jemput penceramah lawak jenaka, cerita gunung sana, cerita laut sana, cerita sana, penuh dengan ceramah. Walhal tak dapat apa pun. Satu masjid saya pergi hari Isnin malam itu, malam tu juga jawatan kuasa di mesyuarat memberhentikan beberapa orang ustaz tu, diberhentikan sebab dia nak fokus memahami Quran. Dia akan cari ustaz-ustaz yang boleh pandu untuk faham Quran, yang betul-betul dia memandu jiwa dia, bukan hanya menghiburkan. Sebab muslimat dia dah lama komen, lawyer dan meluat dengan ceramah-ceramah.
yang bentuk cerita-cerita. Eh, eh, jadi amal ya, tak madun amal. Itu poin dia, amal. Ya, kita pegang poin pertama kita dah jumpa sini ialah amal. Bukan angan-angan ya. Kalau hamzah mim lam amal kan, E M E L tu, bahasa Melayu tu hamzah mim lam itu angan-angan. Kalau amal, amal tu maksudnya perbuatan ya, perkataan, perbuatan itu amal. Okey, baik. Jadi dia dapat nikmat yang banyak dalam syurga itu termasuk makan minum sepuas-puas itu based on amal. Ada orang kata kalau saya tak buat amal soleh, saya buat maksiat, curi bank, telanjang sana telanjang sini, kalau Allah rahmat saya masuk syurga juga. Ini perkataan orang yang kalau istilah budak rempit bangang. Rahmat Allah takkan datang pada orang kaki maksiat. Rahmat Allah datang dengan amal soleh yang banyak dilakukan oleh manusia. Eh, rahmat Allah tak datang menggolek melayang. Ni orang Melayu ni banyak ni dah terlibat, bila dia terlibat dengan jenis tak ada dah nas-nas syarak, tak ada keterangan Quran hadis ni, dia main-main fikir-fikir hakikat-hakikat dia, memang habis. Memang macam-macam lah keluarnya kan. Saya tak semayang pun tak apa, kalau Allah rahmat saya, saya masuk syurga juga. Ada ke orang tak semayang Allah rahmat? Ini semua ajaran-ajaran yang akan mensusunkan amal. Dia kan tadi poin pertama amal kan, nak mensusunkan amal, maksudnya tak payah buat baik. Kalau Allah nak rahmat dapat syurga, kena faham rahmat Allah banyak keterangannya dalam apa Quran dan hadis Rasulullah SAW. Rahmat Allah itu datang dengan amal. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu yang bakal dirahmati oleh Allah. Sebelum itu disebut dia berjihad, dia mati syahid, dia memperjuangkan syariat dia. Maksudnya amal. Kunci rahmat ialah amal. Baik. Ayat 21 waza bima kuntum ta'malun. Lagi sambung ayat apa? Jadi siapa menyandar, saya tak boleh marah. Sebab menyandar tu sifat ahli syurga. Duduk kerusi putih tu lah. Orang tu macam tu untuk ilmu. Yang kita duduk depan ni, walaupun ada penyandar ni, belakang kita tak lekat kat belakang. Kami ada yang menanya, ustaz, kenapa ustaz tak pernah menjana ke maksudnya kita tak duduk macam ni ya. Entah, rasa macam tak hormat ilmu kalau kita duduk, memang tak best lah. Apa dalil bisa orang kawal lama tak ada ke belakang. Cuma masa kami mengaji dulu, siapa menyandar kena baling dengan tongkat tu guru. Yang uzur menyandar lah, tak apa. Sebab apa? Sebab menyandar tu sifat ahli syurga, muttaqiina. Jadi apa makna muttaqiina tadi? Dia bersandar ala sururin. Sururin ni bahasa moden kita sofa, cushion. Masfufatin tu tersusun elok. Wazawwajnahum, dan kami pasang-pasangkan mereka bihurin ain, dengan bidadari-bidadari. Ini cerita orang lelaki. Cuma kalau nak masuk orang perempuan cerita ni, nak join perempuan, nak join cerita bidadari ni kat mana? Perempuan sebagai isteri di dunia, dia menjadi penghulu bidadari. Macam itulah kalau nak orang perempuan nak join cerita bidadari. Dia penghulu bidadari kepada suami. Lalu dia tanya, ustaz, kalau dia cerai, nikah lain, cerai, nikah lain, jadi dia jadi penghulu suami yang mana? Kata, mampus nak jawab. Tak berhati nak jawab. Baik. Dengan syarat tu perempuan ya, isteri yang nak berdampingan dengan suaminya menjadi penghulu bidadari lah syurga ni, isteri ni mati mesti dalam redha suami ni.
Eh, maknanya kalau isteri mati dulu, suami cakap apa kat kat orang ramai? Kata, katalah kat ustaz kan, kata ustaz, akak kau baru meninggal bulan lepas ustaz, saya tak sempat beritahu kat ustaz, saya bawa sangat. Ustaz tahu tak, masa akak kau ada hidup dengan abang dulu, lega hidup abang banyak, dia tolong. Maksudnya dia suami ni rela. Eh, dia automatik mengiring nanti. Walaupun isteri ni tak ada solat duha, tak ada ngapal surah al-mu, tak ada ngapal surah, tak ada tahajud, tak ada puasa sunat Isnin Khamis, tapi dia tak buat maksiat. Dia taat kat suami sampai suami reda, dia mengiring nanti. Eh, kalau isteri mati dulu, suami dia kata apa? Ustaz, akak kau dah meninggal ustaz, lega ustaz. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab isteri ni menyeksa hidup dia waktu hidup dengan dia. Dia tak dapat lah. Eh, walaupun dia banyak solat duha, walaupun banyak puasa sunat, walaupun banyak umrah sunat, dia tak dapat. Eh, sebab tu orang perempuan ni masuk syurganya senang. Solat lima waktu, puasa Ramadan, taat kat suami sepenuhnya. Bukan half-half. Daripada mula menikah sampai mati. Bukan ni bila dah umur 67 baru tak nak. Eh, okay. Yang apa? Taat ni maksudnya taat. Taat. Kalau suami tu minum marah, dia minta isteri dia tuangkan, itu bukan taat. Taat ni taat dalam ketaatan Allah nak. Eh, baik. Di Serdang itu ada isteri minta saya ingatkan dalam kuliah maghrib. Itu tolong teguh, suami, tolong teguh isteri saya. Dia rajin pergi kuliah, dia rajin puasa sunat, tapi hari-hari dia menyakitkan hati saya. Itu suami ni minta saya teguh. Dia isteri dia rajin, dia datang ke surau ni kuliah maghrib. Jadi suami ni minta saya teguh dalam kuliah. Kalau tegur berdepan nanti kita tegur bergaduh pula. Isteri ni kajian bagi kuliah sana, puasa sunat, tapi hari-hari menyakiti hati dia. Jadi out lah dia. Okay, cuba ambil contoh sebab. Saya jawab. Contoh sebab. Nak balik rumah mak tak bagi. Bila aku terima nikahnya tu, tengkuk isteri ni kat suami, bukan kat mak dia. Sebaliknya, bila aku terima nikahnya, tengkuk suami ni kekal kat mak dia, bukan kat isteri. Sebab tujuan perkahwinan perempuan ialah mentaati suami, bukan memiliki suami. Siapa perempuan yang menikah kerana nak memiliki suami tu, dia tak boleh ke syurga. Tak memberi nafkah bukannya jalan untuk menyakitkan hati suami. Tak memberi nafkah tempatnya mahkamah. Sambil dia senyum-senyum, sambil dia mohon maaf, perlu penyelesaian, jadi dia isi orang, ambil lawyer pergi mahkamah. Itu jalannya, dia bukannya menengking suami. Wabima amfaku min amwalihim, disebabkan mereka menafkahkan harta mereka untuk isteri, tapi tak memberi nafkah bukan sebab untuk menyakitkan suami. Bukan sebab.
Sebab suami itu perlu ditaati, dihormati kerana mereka menafkahkan. Ini satu aspek lah. Tapi tidak memberi nafkah bukan sebab untuk menengking suami, untuk menyakit hati suami. Itu kena ingat macam tu. Kan, kalau dah tak selesai, sambil tidak ada permusuhan, tidak ada pergaduhan, selesai di mahkamah, okey, hakim kata saya perintah kamu menceraikan dia. Dan ceraikan dengan lafaz bismillah, saya ceraikan awak. Selesai. Dia tak ada, tak ada menyakitkan hati, tak ada pertelingkahan. Jangan ikut sangat perangai program syar'i, suka membatuk api kan. Untuk wujud permusuhan. Cungkil sampai apa macam-macam kan. Itu bukan syar'i lah. Nama aja program syar'i, tapi sebenarnya bukan syar'i pun. Dia menyebabkan perbalahan yang lagi dahsyat. Baik. Jadi tak ada sebab lah. Kan? Tak apa lah, dia taklah jadi, taklah jadi maksiat dipersetujui oleh isteri tu. Cumanya kalau saya lah tempat dia tu, saya pening nak masuk syurga lah. Sebab saya masuk syurga dengan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Saya tak masuk syurga dengan tahajud. Tahajud orang Melayu setahun berapa kali ya. Jadi saya nak masuk syurga dengan nafkah, sebab nafkah ni wajib. Buat wajib ni, pahala ni berlipat kali ganda bandingkan buat buat sunat. Bagi saya lah. Jadi kalau dia, isteri setuju dia duduk rumah, betul isteri pergi kerja cari duit, jadi pening lah. Dia nak masuk syurga macam mana? Jadi sepatutnya dia kena usaha pergi cari kerja lain. Dan dia dah manager, duduk duit banyak, dia boleh berniaga. Otak kan hidup lah. Sebab dia macam ni, isteri tu dia kaya macam mana pun, nafkahnya tetap atas suami. Dia beza dengan anak. Anak ni dia masuk supermarket, orang tangkap dia kat pintu supermarket tu, dapat apa, pengunjung ke 100,000, dapat hadiah 500,000 kan. Jadi anak tu dah kaya, umur dia baru 12 tahun. Jadi saya tak wajib nafkah dia dah, sebab dia dah kaya. Itu anak. Tapi isteri, walaupun dia anak raja, nafkahnya tetap ke atas suami. Sebab Allah sayang kat suami ni, supaya suami boleh masuk syurga dengan nafkah tadi. Tapi ramai suami yang zoom, isteri pergi bekerja, dia jadi masak nasi ke rumah, yang tu jadi terbalik pun, dia nak masuk syurga macam mana? Tidak berupaya lain. Dia disable kan. Kesepakatan yang luar biasa. Luar biasa. Saya pesan dengan suami macam tu je. Jangan biarkan bini tu, jangan hidup makan subsidi bini. Macam tu lah istilah kasar. Istilah kasar sikit lah. Jangan hidup makan subsidi bini. Nanti kamu tak boleh nak syurga. Kamu pergi dengan kuliah yang lawak-lawak tadi, tak ada, bukan wajib, bukan sunat. Kamu pergi kayu basikal jauh-jauh, bukan wajib, bukan sunat. Kamu pergi buat aktiviti gotong royong, bukan wajib, bukan sunat. Yang wajib, kamu beri nafkah pada keluarga. Dia kena usaha. Sekarang ni macam-macam cara boleh buat tuition, boleh jadi agent insurans, macam-macam. Manusia pemalasnya yang akan, lelaki pemalas saja yang akan rentok, dia duduk di rumah. Tu suami dia malang, isteri dia malang lah, siapa suruh pilih suami macam tu. Baik, habis dah tu kan. Konsep saya macam tu. Allah kurni isteri dan anak pada saya sebagai satu kunci utama untuk masuk syurga. Itu je.
Jadi kalau biar dia pergi bekerja, sekolah dalam, dia beli pampers, dia beli lipstick, dia beli minyak wangi, dia beli baju, dia beli apa yang kita dapat? Apa yang saya sebagai suami dapat? Dapat meluk, ya? Apa yang saya dapat? Tak dapat apa. Ini ceritanya tadi Allah bawa dalam Quran 2/3 ke akhirat. Dia bukannya dunia. Kesepakatan disejahtera di dunia. Akhirat apa suami itu nak dapat? Dahlah hadis majlis ilmu tak ada, ngapa Quran tak ada, solat duha pun setahun 3 kali, tahajud pun setahun 4 kali. Apa lagi? Hari Arafah pun tak puasa sunat. Korban pun tak buat. Dunia tak apa sebab dia dah setuju. Jadi isteri ni 6 pagi dah keluar pergi kerja, 7 petang balik. Isteri willing. Willing, willing duniawi, willing dunia. Tapi survival suami kat isteri, suami ni di akhirat apa dia? Untuk dia survive. Ni rakaman nanti potong edar. Sebab kita ni Allah bawa 2/3 Quran hal akhirat. Anak kaya raya sebab dia kenal pengurus zakat, suruh isi boran zakat. Walau dia kaya raya ni, bapak ni banyak duit ni, suruh isi boran zakat atas ibnu sabil. Anak dapat zakat, ayah tak payah belanja anak. Betul, anak tu dah dapat zakat, ayah jimat tak payah belanja. Tapi ayah nak survive ke akhirat dengan apa? Do you understand? Tak ni kita sebar. Viral. Ni sekarang ni zaman moden. Cuma kat perempuan benda ni sampai ke lelaki. InsyaAllah. Boleh ya? Biasanya dunia jadi akhirat jadi melepas. Yang junjung tak nampak, yang kiri tu yang nampak. Betul lah tu, dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Tu tafsiran sesat lah tu. Kurnia kepada kami di dunia kebaikan. Apa makna kebaikan tu? Bukan tafsir, maknanya ialah ibadah dan taat. Bukannya kaya dunia. Ringankan badan kita buat ibadah, itu kebaikan kat dunia. Kat akhirat pula kebaikan apa? Wa fil akhirati hasanah, di akhirat tu kebaikan ialah syurga. Itu makna dia, tafsir dia. Baik, jadi kesepakatan dunia tak apa, sejahteralah dunia. Okay, saya duduk tepi sekolah swasta baru pindah, ya. Duduk rumah kecil Mazriah 70 pagi-pagi, isteri kendong beg sekolah anak, pegang anak yang tahun 1 ni, pegang, nutup pintu kereta tu dengan punggung dia. Boom. 70 ni observation tu, ya. Dah tak ada tangan dah. Ya, lepaskan anak, kereta banyak. Beg sekolah nak kena pegang. Ni air ni di tangan ni, beg di bahu. Air anak ni yang botol air tu di tangan ni. Beg tu di bahu sebelah ni. Nak tutup pintu macam mana? Datang kepala saya, mengapa tak ada lelaki yang buat macam tu? Dalam kepala saya lah. Dalam kepala lah. Mengapa perempuan yang terpaksa berhempas puas macam tu hidupkan dunia? Walhal dalam syariat, perempuan ni tangan dia lembut, dia tak perlu tarik nafas laju-laju. Maksudnya tak payah buat kerja teruk. Kemana pergi agama? Ya betul, suaminya sejahtera, ringan badan sebab isteri saya bekerja. Ada dua profesor masuk bilik saya mengadu dia. Lepas tu dia kata berborak-borak, lepas tu dia kata, "You heavy sir because you lonely, cari rezeki." Wife you tak kerja, you heavy. I ringan sebab wife I pun profesor juga. Terus dia jawab, betul prop kat lelaki ni, betul ringan, tapi ringan pahala. Siapa belikan baju dia? Kereta dia siapa belikan? Minyak kereta siapa isi? Telefon siapa beli? Prop dapat apa? Memang ringan, tapi ringan pahala nama dia. Saya, I berat.
Tapi berat badan. Ha, all those thing yang need, the basic need lah kan, untuk family kita tangani. Apa hukumnya? Sunat ke wajib? Kita tahu kan pahala wajib tak sama dengan pahala sunatnya. Pahala wajib 100, pahala sunat 2 je macam tu lah lebih kurang. Dia tak sama. Eh? Nanti kalau kata heavy-heavy jawab macam tu. Dah tengok balik. Langkau ayat 21. Ayat 21 kita langkau. Pergi ke ayat 22. Apa makna dia? Wa amdadnahum, kami bekal tambah lagi pada mereka, bifakihatin, dengan buah-buahan, walahmin, dan daging. Dalam surah Waqi'ah kata walahmi tayrin, daging burung. Mimma yashtahun, yang mereka berahi, yang mereka suka. Okey, ni saya laju ni sebab ada poin besar kita nak bincang ni. Poin satu tadi amal kan. Nanti kita jumpa poin dua pula. Okey, lagi depan lagi. Ya tanazamuna, beredar-edarlah nanti dalam syurga itu kaksan, gelas. Pernah tengok orang putih minum arak tak? Dia guna gelas tu ya, yang ada kaki tu, itu namanya kaksan. Kalau yang ni ni namanya apa ya? Kubun, kub, kaf, waw, ba. Ya. Yang ada kaki tu kan ya, itu namanya kaksan. Okey. La lawun, tidak ada benda melalaikan fiha, dalam itu. Maksudnya walaupun gelas itu berisi arak dalam syurga, tetapi arak itu tidak memabukkan. Itu makna dia. Wala ta'fim, dan tak dosa. Masa itu tak berdosa dah. Okey. Lagi, yatufu, berkelilinglah keliling ahli syurga itu, ghilman, budak-budak lelaki. Lahum, mereka punya. Budak ni tak pergi kawan lain. Kat dunia ni kadang-kadang perempuan nampak cucu orang tu comel, comel putih sampai nampak biru dia punya urat, urat darah kat pipi kan, punya bersih muka dia tu, cium-cium-cium sebab comel suka tu. Lepas tu mak dia ambil bawa balik rumah dia. Kita tak boleh nak balik rumah kita. Hari ni budak ni kita punya. Lahum, bagi mereka penghuni syurga itu. Punya cantik tu ka'annahum, seolah-olah mereka itu look-look. Ni apa, siapa pernah pergi Sabah dia tahu lah, mutiara bang, mutiara bang kat kepala pasar Filipina kan, mutiara, mutiara tu boleh pecah sebab dia tak lama dalam laut tu. Ini maknun, yang lama tersimpan terpendam dalam laut. Maksudnya cantik eh. Gilman namanya. Budak-budak ni kat dunia diharam tidur dengan lelaki dewasa yang bukan ayah dia. Diharamkan, takut berlaku liwat. Homosek, sebab dia comel-comel. Baik. Jadi 24 daripada ayat 17 sampai ayat 24 itu cerita nikmat dalam syurga. Betul tak? Kita langkau tadi ayat 21. Jadi menunjukkan ayat 21 ni adalah antara nikmat dalam syurga. Tengok apa nikmat ayat 21 yang kita langkau tadi. Walladzina amanu, orang yang beriman. Wattaba'athum, apa makna dia tu? Wattaba'athum, turut sama, menuruti mereka. Zurriyatuhum, zuriat mereka. Bi'imanin, poin yang kita dah catat tadi, amal kan. Pernah tak iman dan amal terpisah? Tak pernah. Jadi bila cerita iman, dia mesti melibatkan amal. Siapa kata dia beriman, ini zahir saja saya buat maksiat, tapi hati saya Allah Maha tahu. Yang tu cokik ya. Bila sebut iman, dia akan pergi buat amal tadi. Manifestasi iman ialah amal. Macam mana keluarga yang beriman asyik dengan drama televisyen siang malam pergi petang? Apa amalnya? Artinya yang kita risau, takut mak dia kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, tapi zuriat ni apa? Kuliah apa dia hadir?
Itu tadi saya dah komen. Kalau itu yang kita perhati, jadi tak kena. Dengan hindarkan diri pada benda-benda yang haram, rizab makin, yang tu tak kena. Jangan biasakan didik anak macam tu. Nanti hidupnya untuk dunia. Dia tak buat benda lara, benda haram sebab nak dapat dunia. Yang tu tak betul. Jaga mata benda haram kerana akhirat. Elak daripada lalai kerana Al-Quran, kerana akhirat, untuk dapat syurga Firdaus. Bukannya kerana nak anak itu berjaya, tak, itu tak jadi, tak tepat. Orientasinya bukan macam itu. Itu yang saya perhati. Banyak kita orientasi dunia. Oh, dulu result dia C, lepas tu bila tak tengok tu jadi B, jadi A. Itu pencapaian dunia. Nanti malaikat mungkanan ke, dia tak tanya B, C, A. Dia tanya benda lain. Itu silap. Okay, baik. Sebab menghindar benda lawa ni, dia jadi salah satu syarat untuk dapat syurga Firdaus. Boleh? Boleh nampak tak? Boleh nampak ni? Kalau tak boleh nampak, kena buka Quran tu saya nak tunjukkan. Pergi 342 muka surat. Ni cerita ibu bapa dan zuriat ni. Cerita ibu bapa di majlis ilmu kan. Kuliah subuh, kuliah maghrib, apa daurah macam-macam. Tapi zuriat amal. Poin tadi amal ya. Sebab amal adalah manifestasi iman. Surah apa? 342. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ayat 3 apa bunyi? Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Lagwi itu lara lah, yang tak dapat pahala. Lara ni benda yang tak dapat pahala. Itu benda lara. Ya, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Terutama yang haram. Ya, terutama yang haram. Nah, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Ayat 10 apa bunyi? Ulaika humul. Ulaika tu maksudnya mereka itu tu yang list down atas tadi, yang disenaraikan atas tadi, daripada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 tu, itu senarai mereka itu. Salah satu dia tadi apa? Ayat 3 tadi. Ayat 3 tadi apa? Lawa. Dia punya sikap ialah mu'ridun. Apa makna mu'ridun? Menjauhkan diri, bukan melibatkan diri. Maka Allah kata mereka itu yang punya sifat-sifat yang sebelum ini yang disebut tadi, al-warithun, akan dapat. Warith ni dapat lah. Dapat apa? Al-firdaus. Firdaus ni yang terbaik lah, kan salah satu syarat. Ada kelabu, ada kelabu asap tak kat situ? Tak ada kan? Clear. Saya didik anak saya hendak benda lawa kerana itu. Bukan kerana dia nak excellent sarjana muda, tak. Sebab we yalah, harapan kita ni together enter paradise Firdaus tu, macam tu lah sama-sama. Ini kat dunia tinggal dalam pondok buruk pun tak apa. Kalau dapat rumah besar, alhamdulillah lah kan. Jadi tengok di condition Allah letak
syarat dia tu untuk dapat syurga tadi. Kan? Mu'ridun, menghindarkan diri. Benda ni yang yang kerap saya bangkitkan. Ya. Yeah? Jadi ibu bapa terlibat dengan aktiviti keagamaan. Ibu bapa ni dah umur berapa? 65, 68 dan 9. Tapi anak-anaknya apa aktiviti yang dapat pahala yang dia terlibat? Ya, kalau tak terlibat dapat pahala, tapi dia tak terlibat benda yang dosa, tak apa. Ada ringan sikit lah. Tapi kalau dah lah aktiviti yang dapat pahala, tak pernah terlibat, sebaliknya dia terlibat dengan yang dapat dosa. Nah, itu habis. Jadi tadi, orang beriman, menuruti mereka sama-sama beriman, manifestasi tadi amal kan? Tak wujud. Zuriat itu tidak sama. Itu ceritanya. Dia dalam Quran ni bila teliti ni jadi kita takutnya dia geron kan. Cuba tengok pula 366 muka surat. Nak tengok lagi tentang benda lawa benda. Ada semalam saya buka lepas isyak Facebook, kebetulan pom dia keluar, ada seorang ustaz dia up, dia laknat budak yang hina agama ni lah ya. Saya kata melaknat tidak menyelesaikan masalah. Punca dia menghina agama kerana dia dah tak minat dengan agama. Punca tak minat agama kerana hatinya sudah kotor. Hatinya kotor disebabkan benda lawa banyak terlibat. Kat mana puncanya? Puncanya ibu bapa. Sebab ibu bapa yang menyediakan benda-benda tu. Macam mana ibu bapa boleh marah kat dia? Ha, itu cerita ayat hari ni lah. Waladina amanu wattab. Okey, 366. Ha, pergi ayat 75. Apa bunyinya? Sama dengan ayat al-mu'minun tadi. Ulaika yujzaunal ghurfata. Apa terjemahannya? Mereka itu al-ghurfata atau apa dia? Tempat yang tinggi dalam syurga. Apa nama tempat paling tinggi dalam syurga ni? Firdaus. Ulaika, mereka itu tu ada 12 sifatnya. Bermula daripada ayat apa, 63 ni. Disebutkan salah satunya ayat 72. Cuba tengok ayat 72. Walladina la yashhaduna zur, yang tu tinggalkan. Wa idza marru bil lawi marru kirama. Apa terjemahannya? Wa idza, apabila, marru, mereka melalui. Maksudnya berjumpa. Eh? Bukan diada. Ah, tu ingat. Ni saya nak fahamkan betul-betul ni. Bukan diada tu, dia lalu, dia jumpa. Jumpa apa? Bilawi. Benda yang sia-sia. Untuk dia masuk ulaika, mereka itu tadi, apa sikap dia kena ambil? Maru kirama. Dia kena melintasi, melalui benda itu dengan hal keadaan menjaga kehormatan iman dan agamanya. Maksudnya dia boleh melibatkan diri tak untuk masuk ke syurga tadi? Tak boleh. Bayangkan tu, kalau dia lalu, eh, dari sini kita nak pergi Kuala Lumpur, lalu Sungai Besi, ada fanfare, ada pertunjukan, orang tak tutup aran, ada berlakon, bercium, berpeluk situ. Kalau singgah, dah tak layak dah. Walhal bukan nama itu kita nak pergi situ. Nama itu nak pergi sogok kan, beli baju tebal, nak pergi overseas. Dulu kan masa nak pergi Mesir, beli barang, baju sejuk kat situ kan. Niat kita ke sana, tapi jumpa tengah jalan tu, singgah, dah tak boleh masuk ulaika yujzaunal ghurfata. Cuba bayangkan kalau ibu bapa tadi, orang yang beriman tadi, ibu bapa tadi ambil duit, bawa kad kredit, pergi kedai Panasonic, Toshiba, Elba, beli home theater, televisyen lebar-lebar, bawa masuk dalam rumah. Itu bukan jumpa dah. Ha. Jadi family ni boleh tak masuk ulaika? Lalu anak-anak tak kenal surah Waqiah.
Anak-anak tak kenal surah Al-Mulk. Anak-anak tak kenal surah Al-Mu'minun. Anak-anak tak kenal hukum-hukum tajwid baca Quran. Siapa puncanya? Ibu bapa. Bukannya pendakwah Kristian tu datang ke rumah. Bukan pendakwah Hindu datang ke rumah. Bukan missionary datang ke rumah. Ibu bapa ini berfungsi untuk melibatkan anak-anak tadi dengan benda yang yang Allah. Apa cerita benda ni? Berlaku tak berlaku ni? Benda-benda macam ni yang bila saya baca walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, kat situ tersangkut kan, ulang balik walladzina amanu. Jadi saya berdepan dengan orang dewasa kat surau, kat masjid, subuh, maghrib, duha, daurah Sabtu, daurah Ahad. Saya bersama dengan orang dewasa, maksudnya walladzina amanu, ibu bapa lah kan. Cuma saya risau zurriyatuhum di mana. Takut zurriyatuhum ada di crack house tu, naik atas pentas pakai tudung asal, buka tudung lalu menghina agama. Anak siapa? Takut-takut anak ayah ini ada kat masjid, ada kat surau, mak dia ada di kuliah duha. Itu saya takut macam tu. Betul lah. Itu fungsi ya. Itu diskusi penceramah motivasi ya. Diskusi penceramah motivasi. Itu boleh dijawab. Mengapa anak orang kafir boleh jadi beriman sehebat-hebat manusia? Kita ada Abid Liu, kita ada Dr. Farid Datuk. Mak bapak dia masa dia bersama jimat itu dalam keadaan kafir. Ini semua orientasi penceramah motivasi kekeluargaan untuk menarik minat orang. Saya jawab macam tu dia. Yang paling penting ialah yang jadi sanah kita sekarang, bila anak tu umur 3 atau 4 tahun, ayah dia bawa pergi masjid, memekak kat belakang tu, bising. Lalu bergaduhlah ni. Ustaz kata, tak apa, biarlah budak-budak tu siapkan tempat permainan. Gambar Turki, tempat main belakang. Okey, saya sokong. Masa budak umur 3 atau 4 tahun yang tak ada akal, dibawa ke masjid. Tujuan kita bawa untuk mendidik. Adakah budak ni sudah menerima didikan? Secara tontonan, dia boleh menentikan. Kan? Ceritanya. Masalahnya ialah, bila budak umur 14 tahun, 16 tahun, dah tak ada ke masjid. Ini satu realiti. Masa kecil-kecil diangkut pergi masjid surau. Tapi bila budak umur 18 tahun, ada dengan ayah dia lagi tak ke masjid? Dah tak ada. Sedangkan waktu akil baligh itulah yang paling penting dibimbing. Ini penceramah motivasi tak sebut macam tu pula. Takut orang tak suka dengan dia, lepas tu orang tak jemput dia ceramah lah. Itu cerita dia lah. Ustaz tanya macam tu kan, tengang kat orang tu nak jawab. Ramai anak-anak orang kafir yang Allah bagi hidayah, hasil usaha amal dia berkawan dengan kawan-kawan dia baik-baik, last sekali masuk Islam. Baik. Jadi itu tadilah keserasian ibu bapa dan zuriat. Sedangkan jom buka balik tadi 5.24 tadi. Salah satu nikmat syurga tadi ialah walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum, itu sifatnya tu. Itu poin nombor 2 tu ya. Wattaba'athum, yang ni yang kita nak ajak sama-sama ni. Kita nak pastikan sifat mengekori itu, mengikut itu. Siapa yang mengikut? Dzurriyyatuhum.
Jadi kalau mak mengenal mad lazim kalimi muthaqqal, maksudnya anak dia pun sama-sama mengenal mad lazim kalimi muthaqqal. Tapi ini tak berlaku. Eh? Ada yang jawab, saya dah hantar anak saya ke KAFA, SRA Ustaz. Lepas tanggungjawab saya, saya respon balik. Eh? Apa responnya? Dalam kelas KAFA, ada 35 pelajar. Waktunya 30 minit. Yang mengajarnya 5 orang ke 6 orang? Seorang. Jadi kita nisbahkan dua mata ustazah itu kepada seorang budak berapa minit? Tak sampai 1 minit. Tu belum cerita lagi 30 minit yang ring-ring itu ustazah ni masuk lambat sikit, lepas tu dengan menyusun, memadamkan whiteboard lagi. Di rumah anak kadang 3, 4 ya. Sekarang ni tak ada orang 7-8 anak sebab pakat sekat anak belaka. Walaupun boleh beranak lagi, makan ubat macam-macam jangan beranak. Betul ke tuan? Takut sibuk lah, tak sempat jaga anak. Okey, 3-4 anak. Ibu bapa kan ada 2 orang. Tadi kat sekolah tadi 30 minit, di rumah berapa lama? Tolak dia keluar pergi sekolah tadi kan? Kita ambil air malamnya lah sebab siang kita kerja kan. Air malam saja, maghrib sampai ke pukul 11. 4 mata berdepan dengan 4 orang. Macam mana? 2 mata berdepan dengan 35 orang, dengan 4 mata berdepan dengan 4 orang. Masa dia yang 2 mata dengan 35 orang tadi 30 minit, yang 4 mata dengan 4 orang tadi 4 jam, 5 jam. Jadi siapa yang lebih dipertanggungjawabkan kalau zuriat itu tergelincir? Ustazah yang seorang kat sekolah tadi atau kita? Ini benda yang kita kena fikir sama-sama bila mentadabbur Quran ni lah. Sebab bunyinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Saya dengan anak saya kerap masa PKP kita solat kat rumah kan ya. Bila dia masbuk, saya tengok iftirasnya dah tak tegak kaki, saya tegur. Awak tengok tak baba duduk iftiras macam mana sifat kaki? Kata tengok. Awak buat sama tak? Cerita sama tadi. Wattaba'athum, menuruti mereka tadi ya. Awak buat sama tak? Dia kata tak sama. Bagi 5 alasan mengapa tak sama. Nanti ikut. Punya prihatin kita pada benda-benda macam tu. Sebab murid kita ada 8 ya. Masa lama PKP. Memang berkurung dalam rumah. First round PKP dulu. Tak ada yang keluar rumah kan. Kita bersama dia. Saya boleh menulis alif lam ta ha pedas ya, ada sabdu, ada alif ta maftuh at-tahiyatu. Saya pastikan dia pun dapat menulis yang saya tulis benda yang betul. Tapi ramai anak-anak kita hari tu bila jumpa itu saya minta tulis tahiyat tu, dia tak reti apa pun. Dia tahu sebutnya tapi dia tak reti apa. Apa mak bapak ni buat? Mak bapak. Andai Datuk jawab. Nanti kita betulkan lah, insyaAllah. Hari ni cerita dulu, actionnya nanti kita ikut, insyaAllah. Kita buat nanti insyaAllah. Baik, jadi apa nikmat Kalau apa nikmat ayat 21 ni sebenarnya? Nikmatnya bukan yang kita cerita ni. Nak cerita nikmat syurga ni ialah Al-haqona bihim dhurriyatahum. Apa dia dapat nanti? Kalau mak bapaknya majlis ilmu, anaknya majlis ilmu. Mak bapaknya mat lazim kalimi musaqal, anaknya mat lazim kalimi musaqal, mat macam-macam mat lazim ni. Ada seorang doktor kita, Qori, sedap kita ni, pesyarah universiti, dia mengeluh dalam dia punya keluhan tu. Kan drama Mak Filo ramai orang tengok. Tapi saya mengajar Quran tak ada orang datang. Dia mengeluh. Jadi saya pun kata, kamu anta buat pula drama mat lazim.
Betul dia buat gambar gelak. Ustaz, doktor pandai lawak juga, ingat kan masih marah orang je gitu. Baik, macam tu ya. Mak dia korban, anak dia korban. Mak dia Arafah puasa sunat, anak dia Arafah sama. Dia dapat apa nanti di akhirat? Dia bukan sama-sama potong kek anniversary, sama-sama pergi melancong, tak. Allah highlightkan yang Allah nak beritahu pada mak bapak ni ialah nanti mak bapak ni dapat satu nikmat. Al-haqona, kami pertemukan bihim dengan mak bapak yang beriman tadi, dhurriyatahum, dhurriyat mereka. Di mana tu? Dalam syurga. Ada tak berpisah lepas tu? Tak ada lah. Kat dunia berpisah kan, anak merajuk, bila mak teguk rajuk 4 tahun tak balik, berpisah. Dunia tak, dengan syarat sifat dia tadi, dia kena lestari amal, dalam bahasa moden ni, lestari amal, dia kena selari. Dia kena selari. Ada ustaz kita, Ustaz Taranum tu, siapa nama ustaz? Ustaz Mizi ya? Ustaz Tamizi Rahman, Tamizi Ali, dia baca ni, yang anak-anak dia pun sedap baca Quran, yang biasanya keluarga, di perkeluarga YouTube ni tu. Yang tu kita cemburu dengan dia. Isteri dia sediakan sarapan, sebelum sarapan dia, anak dia ngaji. Macam mana ayah dia sedap ngaji, macam tu anak kecil dia tu sedap ngaji. Itu sama. Tapi orang tak cemburu situ. Orang cemburu tengok ayah dia BMW, anak dia Jaguar. Ayah tu orang cemburu. Al-haqna bihim dhurriyatahum. Yang tu yang kita nak pergi ni. Di kami, iaitu Allah Ta'ala, pertemukan dengan mereka. Mereka tu waladina amanu tadi, maksudnya mak ayah. Dipertemuan dengan dhurriyatahum, zuriat mereka semua. Harap-harap kita masuk golongan ni lah. Tapi dia ada syarat kan? Apa syarat dia ni? Harap-harap juga, tapi sifat tadi kena penuhi. Takut nanti mak dia menangis meleleh mata kerana mentadabur Al-Quran, anak dia meleleh air mata kerana tengok drama sedih. Yang tu takkan dapat lah. Mak dia benci kepada syirik, kepada berhala macam-macam, yang anaknya benci pada pelakon kerana pelakon tu menzalimi menantu dia. Jadi bencinya sama benci, tapi bendanya tak sama. Meleleh air mata sama, meleleh kerana tadabbur Quran, sana meleleh kerana sedih tengok drama. Mak dia ingat hukum-hukum tajwid, tapi anak dia ingat nama-nama pelakon dan penyanyi. Dia dah tak sama. Jadi bila tak sama, al-haqna tadi tak berlaku. Dipertemukan mak bapak tadi dengan zurriyatahum, zuriat mereka tu tak berlaku. Tu kita, bila tak berlaku tu maksudnya sampai ke bila-bila? Dia takkan berlaku nanti, tak? Sampai ke bila-bila? Kerana selagi mana ibu dan anak ini, ibu bapa anak ini ada dalam syurga, dia akan bertemu. Kalau tak bertemu maksudnya anak itu tak ada dalam syurga. Kalau tak ada dalam syurga, na'udzubillah lah, dia dalam neraka. Boleh? Faham kan? Kemudian orang tanya, ustaz, mak di atas, anak di bawah, jadi dia jumpa kat mana? Dia jumpa kat mana tu agak-agak? Kat atas ke, kat bawah ke, kat tengah-tengah? Ayat tersebut, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan tidaklah kami kurangkan min amalihim dari ganjaran amal mereka. Bukannya kurangkan amal ni, kurangkan ganjaran. Maksudnya kalau mak dia naik tingkat 80 tu, mak dia takkan turun walaupun tingkat 79, tak. Mak dia akan kekal tingkat 80 tu. Jadi zuriat dia akan naik ke atas untuk bertemu dengan mak bapak dia tadi. Lepas tu tanya, Ustaz, Allah, kami dah baru 2 tahun kena solat jemaah, Ustaz.
baru 6 bulan kenal Quran Ustaz, macam mana nak naik tingginya? Jadi senangnya proses anak masing-masing. Pastikan anak dia mati syahid ke, anak dia jadulan ya. Jadi ulama besar yang berjuang agama betul-betul, bukan sebab nak cari makan. Dia jadi ustaz bukan sebab nak cari makan. Dia jadi ustaz kerana menyebar agama. Gitu. Ya. Jadi nanti anak tu pergi naik 93, ayahnya 31, ayahnya naik atas lah, untuk bertemu dengan zuriat. Mak naik atas jumpa anak. Dalam syurga. Yang menyebabkan dia boleh naik. Okey. Soalan yang bagus. Turfa'u darajatul aba' bistighfaril abna. Diangkat darjat ibu bapa ni nanti. Apa tadi kan? Sebab tadi kan? Istighfaril abna. Istighfar yang anak-anaknya pohon untuk ibu bapa ni. Ayat ni yang saya sambung ayat ni. Kalau anak melompong tengok Manchester United lawan Liverpool, tobat dia akan takkan doa ampun untuk mak ayah. Kalau anak melompong tengok drama Thailand, drama Korea, tobat. Ini cerita orang Kedah lah ni, tobat ni. Tak akan ada doa untuk apa. Tapi kalau anak tu baca Quran, di hujung Qurannya dia kata, banyak mana kau bagi pahala kat aku ya Allah, bagi pahala kat dua ibu bapaku. Setiap huruf ampunkan dosa aku ya Allah, ampunkan juga dosa ibu bapaku. Tuntung di dunia. Wa turfa'u darajatul abna, dan diangkat pula nanti darjat anak ini. Kalau anak tu kat bawah lah kan, sebab dia apa dia? Bi'amali solihatil aba, dengan amal-amal solih yang ibu bapanya lakukan. Jadi kita buat benda-benda apa, memandu orang Quran semua ni sebenarnya untuk syafaat anak-anak. Jadi keluarga ni saling memberi syafaat. Itu dalilnya. Ya, keluarga ni saling memberi syafaat antara satu sama lain. Ya. Baik. Nak buat macam mana? Mak mati pun anak panggil imam baca doa ke rumah. Imam pun doa. Saya banyak kali perempuan ya, betul kan? Bila habis doa saya tanya, "Mam, tadi sebenarnya doa dengan hati ke baca dengan lidah?" Banyak kali saya tanya. Dia gelak. Nah, maksudnya imam tak ada dengan hati pun memohon ampun. Dia sebut Allah majal sabar melakar dan menakar buang dengan lunjung lunjung. Habis. Anak tak doa. Anak sibuk melayan orang baru sampai lah, nak cek makanan cukup lah. Itu kan biasa orang Melayu buat. Kalau saya yang diminta jadi kepala ni ialah masa mula-mula nak baca Fatihah, baca Al-Kursi, baca Amanah Rasul yang orang ramai hafal ni kan ya. Dah itu hafal, nak ajak baca surah Baqarah dia tak hafal kan, ya? Jadi tak apalah, saya pimpin lah. Tapi masa doa saya takkan doa. Anak dia masih berdoa. Tak reti bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Kau nak apa untuk mak yang baru meninggal? Minta, kami aminkan. Jadi kalau anak tu kata, "Ya Allah, ampunkanlah dosa mak aku." Disebut aku kan. Jadi kami aminkan. Mak siapa dapat? Mak dia dapat. Tapi kalau imam yang berdoa dalam bahasa Arab tapi Melayu dia, maknanya ialah ampunkan dosa ibu bapaku. Kita amin. Ibu bapa siapa dapat? Sebab kita tak latih anak-anak kita, tanda dia sayang ke kita ialah memohon ampun untuk kita. Kita tak pernah latih. Itu cerita orientasi hidup tadi. Memang ada. Itu perintah ni. Baik. Jadi kemudian kita poin berikutnya. Jadi tadi aman
kemudian kita dah dapat tadi ibu bapa dan zuriat. Jadi amal kena tally, eh. Okey. Anak saya ada yang nak terlibat dengan NGO menolong orang susah. Lalu dia kata kalau bawa kereta yang ada nak pergi tolong kawasan banjir susah, sebab nanti orang yang kena tolak kereta dia. Ha, kan? Jadi belilah kereta yang tak akan lekat tayar tu, eh? Untuk dia terlibat dengan NGO, tak ada gaji, tak ada enam, duit kita habis, kan? Tak apa, ambil duit ni, pergilah beli barang-barang, pergi tolong kita kalau, kan? Jadi saya korban duit pergi telefon bank, boleh tak nak ambil pinjaman, nak beli apa, pacu empat roda, eh, yang boleh tolong orang, ya, eh? Boleh Ustaz, gaji Ustaz layak ni. Okey, saya nak satu. Dah keluar, alhamdulillah, eh? Sebab dia nak terlibat menolong orang susah. Naik jari sana, pong, dia pergi, kan? Naik sana. Tak apa, dia tak duduk rumah. Walaupun berbulan-bulan saya tak nampak hidung dekat rumah, saya tak risau. Sebab nanti di akhirat kita jumpa untuk selama-lamanya. Eh, kita hari lahir kita, hari macam-macam dah sambutan orang Melayu sambut, dia tak datang ke kita, tak apa. Sebab dia sibuk menolong orang susah tu. Tak apa. Sebab di akhirat nanti kita dapat al-haqona. Kan? Saya secara amal soleh saya buatnya benda Quran saya betulkan ibadah solat, dia secara amal soleh dibuatnya menolong orang susah macam tu. Eh, dia kata, bila tanya kenapa, apa sebenarnya seronok, punca seronok, dia kata seronok doa. Bukan dia doa, orang susah doa untuk dia, tu dia seronok. Dan tiap kali dia pergi tolong kan, mesti orang tu doa, kan, untuk dia, kan. Jadi seronok dia dengar doa orang tu, yeah? Jadi kita korban, yeah? Tak jumpa kat dunia tak apa, yeah? Kalau dia pergi Syria, pergi Palestin, oh lama tu tak jumpa tu, yeah? Keselamatannya tak risau, pusat nanti kena bom tak apa, dia buat kerja amal soleh, yeah? Kita tak jumpa terus kat dunia pun tak apa, sebab nanti alhaqona bihim dzurriyyatahum, kita jumpa tu secara kekal abadi. Ada yang anniversary ulang tahun kahwin, dia panggil anak dia balik. Hari lahir anak tu pun dia panggil balik buat pulut KFC, apa, kek macam-macam. Hari lahir adik dia pun panggil balik kumpul. Memang bertemu banyak kat dunia, sentiasa berjumpa. Tapi di akhirat tak dapat berjumpa. Itu kita takut lah, eh? Baik. Jadi sekarang ni point seterusnya, apa amalan ibu bapa ini yang menyebabkan dia bertemu nanti dengan zuriatnya dalam syurga? Siapa boleh jawab? Anak jangan derhaka ibu bapa. Mak dia tegur 3 kali, mak 3 bulan tak bertegur. Sampai mak sekarang ni ada yang takut nak menegur. Bertakwa. Macam mana sampai anak tu bertakwa? Apa sifat mak dia? Jom tengok ayat 25. Okey. Sakit lah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Apa makna aqbala ba'duhum ala ba'din? Facing each other. Itu makna aqbala ba'duhum ala ba'din, menghadap setengah mereka ke setengah lain, ya. Maksudnya saling pandang memandang. Okey. Sambil mengadap antara satu sama lain tu, apa berlaku? Yatasa alun, bertanya-tanya. Apa tanyaannya? Apa soalannya? Antara tanyanya ialah, saya ambil contoh, eh. Sini ada ibu bapa, anak dekat dunia ada 5, tapi dalam syurga dia je 2 orang. 5 tak ada dengan dia. Sini ibu bapa, anak dia kat dunia ada 8, 8-8 ada dengan dia. Jadi yang ini bertanya ke yang ni, apa yang dia telah buat kat dunia dulu sehingga 8-8 ada dengan dia? Maksudnya dipertemukan tadi.
Ya tasa'alun, mereka bertanya. Apa jawapan orang ini? Apa jawapan orang ini? Jawapannya ayat 26. Qalu, mereka menjawab. Apa jawapannya? Inna. Apa makna inna? Jadi main-main ke betul-betul? Sesungguhnya. Kunna. Kunna tu past tense tu. Qablu, dulu. Dulu. Qablu. Ya, sebelum sebelum kami masuk syurga sama-sama ni, kat dunia dulu. Itu makna. Kunna min qablu. Ya. Fi ahlina. Ini jawapan dia. Apa yang telah dilakukannya kepada keluarga dia dulu, pada anak-anak itu, fi ahlina tu, terhadap ahli kami itu, maksudnya anak-anak dia tadi, musyfikin. Apa terjemahan musyfikin? Mak dia takut kalau anak ni asyik menonton drama orang putih, lama-lama anak ni nanti menganut agama orang putih itu. Mak dia takut. Lalu dia tak benar kan, dipimpin anak ni untuk tidak menyaksikan itu. Itu maksudnya. Kalau hari-hari budak ni tengok pemain bola masuk padang buat isyarat salib di dadanya, mak dia takut, ayah dia takut, lama-lama nanti dia pakai salib, maka dihalang daripada benda-benda lawa tadi. Itu disebut zurriyat. Qurrata a'yun ni tu, dia punya tafsirnya ialah taat kepada Allah. Itu maksud. Ya, melaksana perintah kami. Kalau perempuan berdoa, suamilah maksudnya. Kalau lelaki berdoa, isteri. Wa dzurriyyat. Tu tak tinggal zuriatnya. Qurrata a'yun, yang taat kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Yang memimpin ni siapa? Yang dipimpin tu orang bertakwa. Yang memimpin lebih-lebih bertakwalah. Itu balaghah namanya. Itu apa, bahasa kita panggil bahasa cantik lah tu. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi 40 orang yang dipimpin, 40 tu orang bertakwa. Jadi yang memimpin mesti lebih dahsyat takwanya. Itu yang kita minta. Jadi Quran mengajar kita prihatin pada pada zuriat. Masalahnya ialah zuriat kita sekarang sudah mula menghina agama kita sendiri. Bukan seorang, bukan dua orang. Yang menyuarakan dan yang ditangkap gambar viral, seorang dua. Tapi yang sesama dia menentang agama, sampai cabut lari untuk lari daripada teguran-teguran agama ni, tak nak duduk Malaysia sebab Malaysia susah, sebab nak buat maksiat tak boleh, lalu duduk luar negara. Itu berlaku. Jadi punca semua ini adalah daripada apa? Daripada sikap ibu bapa. Sebab pendakwah-pendakwah agama lain tak nak masuk ke rumah kita, tapi ibu bapanya berdakwah pada anak-anak, membawa ajaran-ajaran agama lain ke dalam rumah dia. Itu bahasa kasar lah. Sebab ibu bapanya menyediakan segala kemudahan untuk anak-anak dia menyaksikan macam-macam lakonan-lakonan, nyanyian-nyanyian, lawak-lawak jenaka yang kita tahu terang-terang bertentangan dengan agama kita. Jadi hari ini itulah kuliahnya. Amal soleh, mestilah ibu bapa dan zuriat kena sama-sama. Jadi ibu bapa kena prihatin pada zuriat masing-masing, supaya salah satu nikmat syurga nanti, iaitu ibu bapa dipertemukan dengan zuriat, dapat kita kecapi. Wallahu a'lam. Jom, ada apa-apa soalan, perbincangan? Banyak lagi tu dalam Quran ni, zurriyatan thayyibatan innakum, banyak doa-doa para nabi dulu.
kurnia kepada zuriat yang baik, ya. Atur bukit. Bukit Tur Sina. Tur. Tak. Nama bukit. Nama bukit. Nama bukit. Macam bukit. Dia sebelum tu adalah dia sebut 3-4 ayat tentang Tur Sina tu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diselek dengan cerita dunia ni sikit je macam. Orang Melayu je suka panjangkan cerita tu. Dia yang panjangnya cerita akhirat tu. Orang Melayu pendekkan cerita akhirat tu. Dan kadang-kadang langsung tak cerita. Ya. Yeah? Okey. Apa tadi? Apa tadi? Okay, dia punya point dia apa? Dia macam ni, dia cara kita mendidik, kaedah kita mendidik, dia ada kaedah umum dalam syariat Islam, menghindarkan kerosakan lebih utama daripada mendapat kebaikan. Menghindarkan kerosakan maknanya macam ni. Hari tu kami ada bincang tentang hasil ma'at-ma'at tahfiz, keluaran ma'at-ma'at tahfiz tidak memaparkan akhlak yang baik berdudak dengan Al-Quran ni kan, eh? Antara yang dibincang itulah. Ya, akhlak penghafal-penghafal Quran ni ada yang lawan ibu bapa. Ada satu kes tu dia nak nikah dengan seorang perempuan, mak dia tak bagi sebab perempuan ni jauh lebih tua daripada dia, macam-macam. Dia tinggalkan mak dia, blok telefon, tak boleh hubungi, sedangkan dia 30 juzuk Quran balik daripada Syubra Mesir. Ya. Jadi benda ni jadi isu, jadi bincanglah kenapa. Jadi macam ni, dalam syariat dia ada satu kaedah. Menolak kerosakan tu lebih baik daripada menghasilkan kebaikan. Jadi kalau dalam satu benda ni ada kerosakan, ada kebaikan, buang benda ni. Jangan kata, eh tak apalah, bukannya televisyen tu, bukannya semua baik, bukan semua jahat. Eh, dalam benda ni, dalam arak itu ada elok, ada buruk. Buruknya banyak daripada elok, maka arak tu haram. Itu kaedahnya lah. Ya, jadi kalau parent ini asyik melayan, eh ada juga baiknya, bukan semua jahat. Anak-anak ni dia cepat menerima baik ke cepat menerima jahat? Mana yang cepat dia absorb? Semua kita tahu, tapi masih lagi kadang-kadang bertikam lidah kan. Bukan semuanya jahat, Ustaz. Ustaz nak jadi ortodok, nak jadi fundamental ke? Menolak kemajuan-kemajuan ni. Dia bukan cerita kemajuan. Hasilnya kita dah nampak, betul tak? Hasilnya. Eh, ada yang berumur belasan tahun, perempuan ya. Umur baru belasan, 16 tahun sudah declare depan mak ayah dia untuk murtad. Semua ni sedang berlaku.
Jadi bila viral yang kes baru ni kan, budak 26 umur dia, yang tu tak mustahil lah. Dan sebab dia boleh membantutkan psikologi emosinya, mengarutnya. Dia belajar kat UK macam tu. Dia di UK ni orang dah kapi dah, syaitan tak kacau dah. Kita ni agama Islam, iman ni syaitan kacau. Orang kapi ni syaitan duduk sana, orang kapi syaitan duduk sini je, jangan datang ke Islam. Jadi apa kamu buat, buatlah. Sebab tu di universiti sendiri ada profesor tanya saya, kalau betul Ustaz orang Islam ni cemerlang, kenapa budak-budak Cina India yang excellent PNGK, dia kata, budak Melayu lemah. Saya kata, dia syaitan tak kacau dah, orang Melayu ni syaitan kacau, jangan ulang gaji. Kan, kita orang Islam ni hari-hari aktiviti kita ni syaitan kacau kan, itu dari segi kerohanian ni. Jadi kalau jangan tu diperaktif, jangan kata jangan pada anak-anak, habislah anak-anak tu. Baik, jadi susah kita nanti. Start from she or he married correctly, he or she responsible what he or she done. But if the character behavior come from orientation done by parent, tu apa cerita? Ayah yang menghasilkan karakter dia tu, takkah ayah bertanggungjawab juga? Apa yang dibuat lepas dia menikah, dah anak perempuan tu lah, anak perempuan ni kan, menikah tu tanggungjawab suami. Yang sebenarnya dia pada akil baligh itu masing-masing tak ada tanggung dosa dah. Cumanya sumbangan-sumbangan yang ibu bapa bagi ke arah negatif tadi, dia berterusan tak? Kan Rasulullah SAW sebut, siapa yang mencadangkan satu benda baik, dia akan dapat pahala bila dia buat dan orang lain buat. Siapa cadangkan benda buruk, dia akan dapat dosa bila dia buat dan orang lain buat yang dia buat. Itu kan dahsyat kan. Punca budak tu onani, budak lelaki ni onani melancap tu kerana ayah dia menyediakan siaran-siaran yang seksi-seksi tu, ayah dia menanggung nanti. Sebabnya apa yang dia buat selepas dia akan balik tu dia, tapi dosanya bukan dosa perbuatan anak itu, tapi dosa sumbangan dia ke arah itu. Itu yang kita takut. Dia sendiri tanggung. Kalau disuruh pun, kamu sembah berhala, jadi sembah, jadi dia sembah tu dia dosa. Suami ni dosa suruh tadi. Jadi dua-duanya dapat lah. Sebab tu perempuan kan kena tulis wasiat tu, bila mak meninggalnya kena hancurkan televisyen macam tu lah. Takut kita beli, mati nanti dia nonton dalam kubur, datang lagi. Jadi insyaAllah, jom kita usaha, dah faham-faham nanti ya. Jadi untuk iklan awal ni, insyaAllah Ustaz dah bincang dengan Datuk dah dengan kawan-kawan, kita akan buat ulang kaji. Nampaknya kena cari Dewan Besar tu sebab kita nak laksanakan zuriat ni. They bring their zuriat together. Kita cari auditorium besar sikit. Nanti tarikh nanti kita nak buat, lancarkan semula doa tadi, Rabbi ja'alni muqimas solah wa min dhurriyyati. Kita nak lancarkan kempen ni, jadikan aku orang mendirikan solat yang ada ilmu lengkap semua dan zuriatku. Kita nak lancarkan kempen, kita bantulah kan, kutuk mengetuk tak ada guna. Saling membantu insyaAllah berfaedah. Nanti bersedialah diumum, nanti bawalah keluarga masing-masing kan, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, pertama kami pohon kalau ada kelalaian daripada pihak kami dalam membimbing, sama ada menyuruh atau melarang anak-anak, tolong ampunkan dosa kami.
Ya Allah, kurnia kepada kami zuriat keturunan di samping diri kami sendiri yang sentiasa mentaati segala perintah Allah, sama ada melaksanakan yang disuruh atau meninggalkan yang dilarang, agar ya Allah di akhirat Engkau kurniakan nikmat kepada kami bertemu dan berkumpul dengan zuriat kami buat selama-lamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.